Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi merupakan materi kimia SMA kelas 12. Video ini kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu yaitu isomer posisi. Isomer gugus fungsi meliputi alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat dan ester. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut Sampai selesai, isomer gugus fungsi untuk mengingatkan kembali isomer adalah senyawa yang rumus strukturnya berbeda tetapi rumus kimianya sama. Isomer gugus fungsi termasuk isomer struktur. Isomer gugus fungsi memiliki ciri yang pertama, rumus struktur berbeda, rumus bangun berbeda. Gugus fungsinya berbeda, tetapi rumus kimianya sama. Kita perhatikan contoh sebagai berikut. Satu propanol atau propil alkohol kita bandingkan dengan metoksi etana atau etil metil ether. Kedua senyawa kimia ini memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C3H8O, tetapi rumus strukturnya berbeda. Rumus struktur yang berbeda ini disebabkan karena gugus fungsi OH untuk satu propanol dan etil metil ether memiliki gugus fungsi oksi atau ether, sehingga rumus kimianya sama, rumus strukturnya berbeda. Yang menyebabkan perbedaan rumus struktur adalah gugus fungsi ini, maka disebut isomer gugus fungsi. Alkohol, rumus umumnya roh, ether, rumus umumnya ROR aksen, keduanya merupakan isomer gugus fungsi. Kalau isomer, maka alkohol dan ether mempunyai rumus kimia yang sama. Yaitu CN2N2U. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Tuliskan rumus struktur yang mungkin beserta namanya dari senyawa berikut: C4H10O, yang memiliki gugus fungsi alkohol. Yang kedua, C4H10O yang memiliki gugus fungsi eter. Kita buat yang memiliki gugus fungsi alkohol dulu, kita buat rumus strukturnya. Yang pertama, C-nya 4, kemudian gugus fungsi OH di ujung. Namanya 1-butanol. Yang kedua, C-nya 4, gugus fungsi OH di C nomor 2 sehingga namanya 2-butanol. Yang ketiga, C nya 3, gugus fungsi OH di nomor 1, kemudian dibuat cabang di C nomor 2, CH3. Namanya 2 metil 1 propanol. Yang keempat, rumus strukturnya lulus 3 diberi cabang C1, OH nya di C nomor 2, cabang C juga di nomor 2, sehingga namanya 2 metil 2 propanol yang memiliki gugus fungsi eter. Kita lihat yang pertama, CH3O, Cnya 3 ini, sebelah kanan O, sehingga namanya satu metoksi propana atau metil propil eter. Yang kedua, CH3, CH2 kita jadikan sisi kiri dan kanan sama jumlah Cnya, sehingga etoksi etana atau di etil eter. Ini etil, ini etil, maka di etil eter. Yang ketiga, sebelah kiri C-nya 2, sebelah kanan C-nya 1. Kemudian sebelah kiri kita beri cabang, karena C-nya harus 4. Sehingga namanya 2 metoksi Ini C-nya nomor dua, 2, 2 metoksi propana. Atau metil, ini isopropil, eter. Lanjut, CH3, CH2, CH2, COH, namanya butanon. Kemudian kita bandingkan senyawa kimia yang lain, CH3, CH2, CO, CH3. Sama-sama C nya 4, tetapi ini namanya 2 butanon. Atau etil metil keton. Kedua rumus struktur kimia ini memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C4, H8, U. Tetapi rumus kimianya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Yang menyebabkan perbedaan yaitu karena butanal memiliki gugus fungsi aldehid. Dua butanon memiliki gugus fungsi alkanon atau keton. Maka ini dinamakan isomer gugus fungsi butanal dan dua butanon merupakan isomer gugus fungsi. Aldehid rumus umumnya RCOH. Keton rumus umumnya RCOR aksen. Kedua-duanya merupakan rumus kimianya sama yaitu CnH2NO. Maka inilah yang disebut dengan isomer gugus fungsi. Rumus kimia sama tapi strukturnya berbeda. Yang menyebabkan perbedaan karena gugus fungsi. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Tuliskan rumus struktur yang mungkin beserta namanya dari senyawa berikut: C5H10O yang memiliki gugus fungsi aldehid. Yang kedua, C5H10O yang memiliki gugus fungsi keton. Kita lihat. Yang memiliki gugus fungsi aldehid, maka kita buat C5 dan harus ada gugus aldehid C5. Gugus aldehid ini selalu di ujung. Maka ini namanya pentana. Ini C5H10O. Yang kedua, rantai lurus C4. Tetapi kita buat cabang di C nomor 2. Maka namanya 2 metil butana. Ini juga C5H10O. Yang ketiga, C-nya masih 4, cabangnya kita majukan sehingga pada C nomor 3. Maka 3 metil butana. Ini juga rumus kimianya C5H10O. Berikutnya, sekarang rantai lurus kita buat C-nya 3. Cabangnya kita buat 2 terletak pada C nomor 2 semua. Maka namanya 22 dimetil propana. Berarti ada empat jenis rumus struktur. Berikutnya, yang memiliki gugus fungsi keton. Kita lihat. C-nya 5, kita buat lurus, ini gugus keton, maka namanya 2 pentanon. Atau metil propil keton. Senyawa berikutnya, ini rumus kimianya C5A10O. Senyawa berikutnya, kita buat kiri dan kanan atau bukus karbonil kita majukan sehingga namanya 3 pentanon atau dietil keton. Ini juga rumusnya C5H10O. Kemudian berikutnya rantai lurusnya 4, cabangnya berada pada C nomor 3. Maka 3 metil 2 butanon. Rum metil atau metil isopropin keton rumus kimianya C5H10O sehingga kalau kita lihat jangan lupa klik subscribe berikutnya suatu stru rumus struktur kimia CH3CH2COO- namanya asam propanoat kalau kita, atau asam propionat kita bandingkan dengan rumus struktur yang lain yang jumlah C-nya sama, tetapi CH3, COO, CH3. Maka ini namanya metil etanol, atau metil asetat. Kedua rumus struktur ini memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C3H6O2. Tetapi rumus strukturnya berbeda. Yang menyebabkan perbedaan rumus struktur ini karena untuk asam propanoat memiliki gugus fungsi asam karboksilat atau gugus fungsi karboksilat sedangkan metil etanoat memiliki gugus fungsi ester maka kedua senyawa ini merupakan isomer gugus fungsi asam karboksilat rumus umumnya RCOOH ester rumus umumnya RCOOR aksen. Kedua senyawa ini memiliki rumus kimia yang sama yaitu CnH2nO2. Maka inilah yang disebut isomer gugus fungsi. Karena rumus kimianya sama, strukturnya berbeda yang menyebabkan struktur berbeda karena gugus fungsinya berbeda. Lanjut Tuliskan rumus struktur yang mungkin beserta namanya dari senyawa berikut. Yang pertama, C4H8O2 yang memiliki gugus fungsi asam karboksilat. Yang kedua, C4H8O2 yang memiliki gugus fungsi ester. Kita lihat yang memiliki gugus fungsi asam karboksilat, kita buat rumus strukturnya C-nya 4 seperti ini rantai lurus namanya asam butanoat atau asam butirat kita buat rantai lurus C nya 3 kita buat cabang pada C nomor 2 sehingga namanya asam metil propanoat sehingga ada dua senyawa yang memiliki gugus fungsi kartoksilat yang memiliki gugus fungsi ester kita lihat lantainya seperti ini, maka ini metil propanoat atau metil propionat. Di sisi kiri 2, RCOOC nya 1. Kemudian yang kedua, di sisi kiri ini C nya 2, ini tadi 3. Di sebelah kanan C nya 2, maka namanya etil. Ini etil, nah, yang ini etanoat, juga disebut etil asetat. Berikutnya, sekarang di sebelah kanan C-nya 3, di sebelah kiri C-nya 1. Ini profil, maka namanya profil metanoat atau profil formian. Berikutnya, kita buat cabang. Cabangnya di C nomor 2, maka ini namanya isopropil metan metanoa. Nah, ini suatu isopropil, di metanoa. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.